Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Ila angkol babul ghamghibah utawi iki kubab endal meritelakan menggunjing ngrasani kala ngendika sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ya ayyuhalladzina hiling-iling wong akeh amanu kang podo iman sopo aladina ijtanibu podo ngedono sopo siru kabeh kathiron ing perkoro kang ake minadzoni sangking praduga sangking penyono inna ba'dadzoni setuni setengah dzon penyono iku ismun duso wala dajasasu lan ojo niti-niti sopo siru kabeh wala yaghtab lan ojo ngrasani sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'dun ing sebagian kang meneh ayuhibbu ana ta demen sapa ahad dukum salah siji sira kabeh ayakula ingin tomangan sapa ahad lahma akhihi ing daginge sedulure ahad maitan hale mati fakarih tumuhu mongko sengi sapa sira kabeh hu ing aklu innallaha sedune Gusti Allah iku tawwabun zat kang akeh nrimone taubat rahimun tur zat kang welas asih. Terini jenenge adalah wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan pernah menggunjing sesama. Menggunjing sesama. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah kalian itu mau makan daging temannya sendiri yang sudah menjadi bangkai? Pakarih tumu jelas tidak suka, tidak mau. Wattaqullah bertakwalah kepada Allah karena Allah maha menerima taubat rahimun dan sangat menyayangi akan makhluknya. Itu wadab nah, apa jenis namimah itu namimah ya Allah riba ngerasani masya Allah, berat banget, walhasil berat banget. Di sini hanya dilarang tok, tidak menerangkan tentang adabnya, belum menerangkan tentang adabnya. Cuman ngrasani iki padha karo mangan dagingi wong sing dirasani dalam keadaan bangkai. Koncone mati, yuk dadi kanibal dipangan dhewe. Jadi dulu biyen-biyen zaman ini sahabat itu kan masih steril, sehingga dosa-dosa itu bisa sangat mudah untuk nampak. Kanjeng Nabi waktu perang, iki satu onta diambil hatinya, diiris-iris sejumlah pasukan. Cukup sing iris Kanjeng Nabi. Berapa ribu pasukan itu semuanya sing ono langsung diwehke, sing gak ono disimpen. Karo Kanjeng Nabi. Yuk kabeh oleh jatah. Kemudian dua orang yang tidak diberi jatah oleh Kanjeng Nabi ora diwehi. Yuk ngomong nanggone kancane. Yang tolong dimintakan pada Rasulullah karena saya dan teman saya ini belum dikasih jatah, belum makan. Dimatur Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi si A kali si B ini kok dereng. Wis wis mangan wis. Balik mana? Jari Kanjeng Nabi wis ya kan. Durung aku ket isuk ket mau nang kene iki terus. Urung-urung. Nduk matur maneh Kanjeng Nabi. Uwis iki kan. Uwis Kanjeng Nabi ngendika uwis. Sampai ping telu jawabane uwis. Tidakkah kalian tadi mencium sesuatu? Mereka menjawab iya. Kami waktu itu mencium aroma yang sangat busuk, daging yang sangat membusuk. Itulah yang dimakan oleh teman kalian. Dua teman kalian itu adalah makin daging yang busuk. Jadi krono isi steril, ono ngrasani mambu.
Jadi sak pasukan ini kabeh mambu bosoke Batang. Yo akhirnya dijeguk, diutahke mutah-mutah daging yang sudah sangat busuk. Krono lo ngerasani. Jadi wong ngerasani njaluk jatah mangan, wis mangan kok njaluk jatah. Wis mangan daginge kancane. Masya Allah. Ini kita agama itu Masya Allah mengatur segalanya. Ya mengatur segalanya. Ojo cacak sing koyok ngeniki nang bisi wae diatur kok. Melbuni sikil kiwa si nanggone mejedi ngarepe masuk yang dungo iki. Soale di dalamnya itu banyak makhluk-makhluk yang berkepentingan. Nah ini dan itu. Itu diatur semuanya lengkap dalam agama itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadzan, jauhilah banyak prasangka. Sesuatu yang banyak dari prasangka. Ojo gampang-gampang suudzon nanggone kancane. Ya. Menerka-nerka kira-kira iki ngene. Curiga nanggone kancane. Jauhilah sesuatu yang banyak dari praduga yang tidak baik. Inna ba'dadzanni ismun, karena sebagian dari para praduga itu dosa. Artinya praduga yang baik, yang enggak baik. Wala tajassasu, jangan ya meneliti orang. Ojo gampang metani wong, goleki aib wae. Goleki aib wae, apalagi sampai interogasi, sampai menjara seperti itu. Ya. Lagi mulai mesti masalah lagi. Ini gue damai masalah tidak ngusut 6 pengawali. Akhirnya prono gak gelem di nego ya wis penjara tanpa alasan. Butuh apa? Butuhku menjara aku. Bukan masalah ini dan itu, butuhnya menjara. Ya wala tajassasu, jangan pernah kita itu menyelidiki orang terus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, jangan saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, mungkin kan kalian itu suka, mau dan menyukai makan daging tengan daging temannya yang sudah busuk. Fakaritungu jalan tak mau. Wattakullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sungguh Allah itu maha menerima taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan ngeriwatakan sopal bayakiu Imam Bayaki wa Tabrani lan Imam Tabrani wa Abu Syaikh lan Abu Syaikh wa Ibnu Abi Dunya lan Ibnu Abi Dunya an Jabirin wa Abi Sa'idin qala. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum medan-medani sapa ingsun ing sira kabeh wal ghibata sartane ngrasani. Fa innal ghibata mongko setune menggunjing iku asyaddu luwe banget minazina katimbang zina. Ki dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika iyyakum wal ghibah. Ya. Jangan pernah sekali-kali kamu itu menggunjing orang lain. Fa innal ghibah, karena menggunjing asyaddu itu lebih pedih, lebih parah, lebih berat minazina daripada zina. Padahal zina itu Masya Allah wis gak karu-karuan lah. Zina itu aibnya di dunia seperti itu, di akhiratnya ya, sanksi pelanggaran zina pun sudah sangat diberatkan oleh agama. Itu menggunjing lebih berat daripada zina. Soalnya apa? Nek menggunjing itu gak kerasa sih, gak rumangsa dosa, gak ada beban mental. Nglambi ora ana blunge, dadi enak nek ngomong wong ngene. Metani wong kan enake pol. Wong gak ana balunge ya to. Fase. Nek zina langsung konangan wong sak dunyo. Ya. Nek wis konangan wis gak iso apa-apa. Tapi nek menggunjing ping 50 ta ya ora bakalan krasa. Gak ketara. Ulane terus gunjing dan menggunjing. Kila diaturakan lahu maring kanjeng Nabi apa kaifa kados pundi. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi, innar rajula satune wong lanang iku kot yasni, terkadang zina sapa rajul wa yatubu lan taubat sapa rajul fa yatubu mungko nrimo taubat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi rajul. Lah kok saged to
ngrasani iki luwih gedhe katimbang zina. Kanjeng Nabi jawab, wong iku kadang zina, kuwet to njuk tobat-tobat temenan, akhire ditampa tobat karo Gusti Allah. Ya wis, mantek tekan kono tok wis. Tapi nek wong ngrasani bagaimana ini? Wa inna sahibal ghibati lan sedune wong kang ngrasani iku la yufaru ora di ngapura sapa lahu sahibul ghibah hatta yaghfira sehingga ngapura lahu maring sahibul ghibah sapa sahibul kancane sahibul ghibah. Sedangkan wong sing ngrasani iki gak bakal di ngapura dosane dening Gusti Allah sadurunge di ngapura karo wong sing dirasani. Iki hak Adam kan? Bukan hakullah. Dosa-dosa sing langsung hubungan karo Gusti Allah kepenak. Asalkan taubat ya wis ditampa. Memenuhi syarat untuk taubat maka diterima dan dihapus dosanya. Wis dalam memori sudah tidak ada. Buku catatan itu sudah terhapus sehingga nanti tidak bisa terdeteksi ketika hisab di akhirat nanti. Nek wong ngrasani iki gak bakalan di ngapura karo Gusti Allah. Ditobati gak iso syarat taubat njaluk halal. Njaluk halal nang gone sing disalahi. Nek sing disalahi Gusti Allah njaluk ngapura karo Gusti Allah tok. Lan sing disalahi ki fulan ya njaluk ngapura nang fulan. Lah tiap bodoh lah tiap ketemu wis pokoke pinten-pinten kesalahan iku di ngapura nggih. Nggih. Sami-sami halal di halal zahir batin dunia akhirat. Niku cukup ampun terhapus semua. Belum. Hakikatnya belum. Secara khusus. Nabi Dawud itu menangis selama berapa tahun itu kan gara-gara satu itu ya. Hak Adam kan? Hak Adam. Nabi Dawud itu njaluk diuji karo Gusti Allah. Ini pelajaran. Nabi sing wis nabi rasul wis dituruni kitab Nabiullah Dawud iku njaluk diuji karo Gusti Allah, gak kuat. Ya, wong kita itu mintanya kan nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afat. Ya seger waras dibebaskan dari segala ujian. Nabi Daud nantang ujian. Ya akhirnya dikasih ujian sing enteng Nabi Daud niku. Jadi ada seekor belalang atau kupu itu kan, kalau dalam kitab Ihya itu jarot belalang. Belalang emas indah sekali mencolok nang cendelo. Yuk Nabi Daud weruh belalang iku diparani arek dicukuk. Itu sudah kesalahan. Makhluk yang hanya sekedar makhluk tidak punya daya upaya apa-apa isi ngumun karo makhluk Gusti Allah sehingga lali. Lali hanya berapa detik gitu kan. Karena mengejar belalang iku lali karo Gusti Allah. Dosa gede wong klare muka robin. Ya akhirnya belalang iku arah dicekel mabur. Dicedeki mana karo Nabi Daud mabur mana sampai masuk nanggone area Kaputren. Kaputren kerajaan. Lah di sana ada seorang cewek yang sangat cantik. Terus ditanya, itu siapa? Oh, itu istri prajurit tuan. Siapa? Ahmad. Oh, no sing umpamane iki Ahmad iki ya biyen gak ono jeneng Ahmad. Ya, Ahmad itu bahasa Arab kan, kan dulu belum ada bahasa Arab ya. Ya, Ahmad. Oh, Ahmad pangkatnya apa? Kita sik tamtama sik wingi sore. Ini tamtama. Oke. Sekarang Ahmad diangkat menjadi panglima TNI. Nek perang panglima manggone nang Arab. Ya, paling ngarep panglima itu nek mati gasik. Masih bisa jandal. Oh, si tamtama mimpin pasukan nang ngarep ya setor nyawa. Nek semangat ya semangat wong. Isi kayak takon Pak Yanto ya cilik koyo yo yo. Maju nang ngarep lagi berapa langkah sudah terbunuh. Walhasil mati dalam medan tempur. Orang tidak ada panglima, tidak ada komandan lah, komandan regu. Ini kan tetap mimpin, kena ngarep. Dan dia itu terbunuh lebih
dulu. Wis walhasil pokoknya targetnya adalah mati syahid. Ya, mati syahid. Ini perang jadi mati syahid. Walhasil walhasil kayak umpan kan. Ha walhasil kan dadi rondo. Ha krana rondo wis entek idae njuk dinikah karo Nabi Dawud. Kemudian ada dua orang malaikat yang menjelma menjadi manusia, satu punya kambing 99, yang satu punya kambing satu. Terus memaksakan kuwe wedhus mung siji diingungke. Ben aku men wedhus ku genep 100, kuwe mesti san gak usah ngopeni wedhus siji. Dipuri apa ini? Paksa. Akhirnya mereka itu beradu dan mengadu kepada Nabiullah Dawud. Nah, diadakan dibukalah pengadilan dan dinyatakan dia itu bersalah karena merebut kambing satu yang menjadi milik temannya. Jadi malaikat yang diadili itu langsung ngomong, dia telah menjatuhkan hukuman pada dirinya sendiri. Nabi Dawud langsung tergugah, ya Allah bojoku sangang puluh songo yang ngerebut bojone tamtama, gak adil. Bojone tamtama, bojone pasukan luwe ayu katimbang bojone raja. Isfal hasil dari situ Nabi Daud langsung tobat. Tobat ora diterima. Yo gak iso wong salahmu gak karo aku kok njaluk nyampuro nang aku, njaluk ngapura nang gone sing mbok salahi. Isfal hasil Nabi Daud sowan nang gone sarean krana nabi iso dialog karo wong mati. Ya. Mat, nggih Kanjeng Nabi. Aku njaluk ngapura ya. Piro ae kesalahanku di ngapura ya lahir batin ya. Sengaja utara sengaja di ngapura. Nggih pun saestu pun napa mawon kula ngapunten. Ya ditegur karo Gusti Allah. Mosok ngono carane njaluk ngapura. Omongno kesalahane apa? Menghalalkan itu kan sedekah. Lah sedekah barang sing gak dingerteni ini rasa. Orasa, yo akhirnya diomongno. Makene lho critane, Mat. Teng 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 akhire jaluk ngapura yo atas itu kekhilafan saya yang itu saya minta maaf. Karo Ahmad gak dijawab. Nabi Daud menangis 40 hari 40 malam di makam itu. Ya, demi untuk mendapatkan pemaafan ya, maaf daripada Ahmad itu. 40 hari 40 malam sampai rumput-rumput yang ada di situ itu menjadi hijau dan sampai ke kepala Nabiullah Daud. Saking derasnya air mata subur. Rumput-rumputnya sampai menutupi kepala Nabiullah Daud, akhirnya mendapatkan wahyu bahwa dia akan dimaafkan dengan syarat semua kebaikan yang pernah dilakukan, ibadah-ibadah, to'at dan sebagainya, kebaikan yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud mulai kecil sampai hari ini dihadiahkan kepada si Ahmad itu. Dihadiahkan. Dah, karena Nabi jelas ibadahnya diterima semua dari awal, semuanya kan pasti itu karena Allah lillahi ta'ala ikhlas jelas. Berarti ganjaran kau gede-gede diberikan total kepada Ahmad itu dan Ahmad akhirnya mau memaafkan. Nggih, matur nuwun. Oh, dia orang biasa menjadi derajatnya para nabi kan? Kan pahalanya itu kan. Nah, setelah itu Nabi Daud tidak cukup di situ tobatnya Nabi Daud. Setiap hari Jumat Nabi Daud itu mengumpulkan orang di alun-alun ya, untuk mendengarkan tangisan Nabi Daud. Ya, untuk mendengarkan tangisan Nabi Daud. Nabi Daud menceritakan itu kemudian nangis. Tapi nangisnya Nabi Daud itu memang dari hati nurani, bukan seorang artis. Ya. Makhraja minal qalbi yaqul fil qalbi. Apa yang keluar dari hati pasti akan diterima oleh hati. Nabi Daud nangis songko ati, bener-bener nangis sehingga wong-wong sak alun-alun kabeh nangis, ya Allah. Nabi Daud, itu bukanlah kesalahan, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar dan siapapun boleh melakukan itu, tidak ada aib sedikit pun. Pada syariatnya Nabi Daud itu bukan aib. Ya.
Zaman syariat Nabi Daud melakukan hal yang semacam itu bukanlah aib, tapi Nabi Daud nangis kok kaya ngono. Padahal itu kejadian sudah 3 tahun yang lalu. Iku nangis sik padha karo sik pertama. Lah kita bendino nglakoni dosa. Sing gak kena diitung, blas gak tahu tobat. Akhirnya banyak di antara mereka yang mati. Meninggal melihat tangisane Nabi Daud. Ayo aku koyo ngene, masyaallah. Yo tobat karo sinep glundeng mati. Mati. Nek wis akeh sing mati Nabi Sulaiman teko. Bah, pun kata sing mati ngijing meleh. Selama bertahun-tahun. Ya, selama bertahun-tahun Nabi Daud melakukan itu. Mun nek wis akeh sing mati Nabi Sulaiman moro. Bah, pun kata sing mati, bah ngijing meleh, bah terus-terusan mati kafir rusak dunyo. Masyaallah. Itu Nabi Daud, mukorogi, ya mukorogi. Iki nek cara wong biasa ora apa-apa. Jangankan dosa aib aja enggak. Ya, aib saja tidak, tapi karena Nabi Daud itu mukorog, ya maka sanksinya lebih berat. Mulane hasanatul abrar sayyiatul mukorogi. Kebaikan wong sing api-api iku merupakan tingkatan terendah daripada orang-orang mukorrob, justru keburukan dari orang-orang yang mukorrob. Nah itu net masalah hak Adam ya, hak Adam. Nah, mulane dosa ning rasani luwe gede katiban zino, zino tobat Gusti Allah rampung. Tapi net hak Adam, riba hak Adam, iki gak cukup jaluk ngapuro karo Gusti Allah. Tapi jaluk ngapuro nanggori pusing bersangkutan. Lah nek tak omongno ya tambah dadi gede masalah ini kuwi dadi permusuhan. Ya piye ya carane ya. Ya mulane kalau kita itu orang-orang ahli sunnah setiap waktu salat mesti njaluk nang ngapura nang ngene muslimin muslimah. Wong-wong wala astagfirullahalazim li untuk saya sendiri, wali-wali daya kedua orang tua saya, wali masyayikhina ya, kepada keluarga guru-guru kita, wali man lau hakun alaina. Ya, wali ashabil hukuki alaiya, al-wajibati alaiya atau alaina. Orang-orang yang punya hak Adam atas saya, aku yang punya hak Adam kepada mereka. Dijaluk nang ngapura, harapane apa? Nek wong iku wis bendina diponjong. Ya kan? Ponjong akhire kan arep menuntut lah izin. Ya. Nah, harapannya kita itu. Ya, dipunjung terus diamplopi terus amplop pengapura ngene akhirat itu adalah ya segala-galanya kan. Nah, duit ora payu. Cukup Fatihah. Di Fatihah dian wis bendino kirana karena kita itu kaya-kaya gak ngrasani wong kaya-kaya gak kaya-kaya angel lah. Gak ngrasani wong. Pokoke kesalahan karo wong mbok ngrasani mbok ono ae dilalah kesalahan kita karo wong iku. Lan setiap kali batal salat selalu jaluk ning ngapura untuk orang-orang yang pernah kita salahi. Dengan harapan apa? Wong-wong sing tau tak salahi iki krana bendina tak kei amplop arep nuntut karo aku iku izin pun tak ngapura Gusti. Harapane ngoten lho. Harapane. Harapannya seperti itu. Dan harapan lagi dalam kitab sebelum ini ada orang ya, antara dua orang yang punya hak Adam, satu amalnya baik, yang satu itu kurang baik, kemudian yang enggak baik ini menuntut pahalanya mau diambil ya. Diambil total 100%. Sehingga dia itu akan menjadi neraka. Dah. Hanya itu tuntutanmu? Oke, tapi sebelum kamu meminta itu coba lihat ke atas. Delok nang dhuwur, ketok swarga. Kota di situ rumahnya sangat istimewa, ya jenis swarga ya. Botone wae emas. Ya. Lebu debu-debu yang ada dalam rumah itu bukan debu-debu itu tapi debu mesik. Biji mesik. Wes pokoknya kota itu terdiri dari itu. Sangat hebat. Ya Allah, kota itu milik nabi siapa? Ya. Nanti wong siji ora omah siji, kota punya kota. Itu milik siapa? Itu pasti itu mukorobin itu mesti ulul azmi minar rasul. Rasul tidak semua rasul bisa mendapatkan itu, pasti itu. Sinten iku sira kene. Gone sira ya kena. Hanggih terane. Saget napa?
Iso. Pun syaratin apa? Syaratin kowe gak nuntut. Maka kamu dan teman kamu akan bertempat di sana. Oh, nggih pun gak nuntut-nuntutan. Nah, karena gitu. Nanti kita itu ngapain nih barang cilik-cilik gak sidik-sidik bid'ah, justru itu adalah harapan besar. Dengan kita itu memberikan hadiah setiap hari, setiap waktu sholat kepada orang-orang yang pernah kita salai, nah, unandunya, urus unandunya kan gak tenang. Kita itu punya kesalahan besar, tapi bendino kita kirimi, wah, akhirnya kan wong luntur kan. Luluh hatinya itu luluh, tidak menuntut pada kita. Juk dadi api, sing asale musuh dadi api. Nang kok akhirat yo ngoten niku. Kula ajeng nuntut tapi ini ganjaran niku oleh kiriman pengapura bendino ini ping 5 ajeng nuntut pripun nggih. Nah, kadang-kadang seperti harapannya seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh pede unit istighfar kita ditompo. Ya, kita harus tetap membacakan istighfar, membaca memohon maaf untuk kita sendiri, untuk keluarga, untuk orang-orang yang pernah kita salahi. Tapi kita tidak boleh pede. Kenapa? Unit ditompo, lan nek ditompo. Istighfar kita itu butuh diistighfari. Sing istighfar ae butuh diistighfari, sing ora kaya ngopo? Masya Allah, hatta yaghfira lahu sahibuhu, sampai orang yang bersangkutan itu memberikan maaf kepadanya. Mula dosane ngrasani iku luwih gedhe katimbang zina. Padahal zina itu kita tahu sendiri dosanya itu kaya apa. Dosa nang ngrasani Gusti Allah amat besar. Kemudian dosa di aib yang disandang di dunia itu juga sangat besar. Wa buya'ala lan ngriwayataken sapa Imam Abu Ya'la arbar riba utawi luh riba ni riba indallahi munggo Gusti Allah. Atadruna ana to ngerti sapa sira kabeh arbar riba ing luh riba ni riba indallahi dalam ngarsane Gusti Allah. Qalu matur sapa sahabat Allah ta Gusti Allah wa rasulan Rasulullah iku alamu langkung pirsa. Qala kanjeng Nabi fa inna arbar riba mongko setuhune luih ribane riba indallahi ing dalem Gusti Allah iku istihlalu irdim riin amri halale harga dirine seseorang muslimin kang muslim. Tuma Qur'anu limaca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina idzuna almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Waladina utawi wong akeh yuzuna kang padha nglarakaken sapa aladina almu'minina ing pira-pira wong mukmin wal mukminati lan pira-pira mukmin madan bighairi maktasabu bighairi ma kelawan saliyane perbuatan iktasabu kang berbuat sapa mukminin wal mukminat iku faqad ihtamalu mongko teman-teman nanggung sapa aladina buhtanan ing gawe-gawe goro wa isman lan dosa mubinan kang pertelo nggih. Wong-wong sing senengane menyakiti wong sing iman. Ya. Biwairi maktasabu, bukan karena perbuatan kesalahan mereka, faqotih tamalu buhtanan wa ithman mubina. Menanggung dosa yang sangat besar. Karena Kanjeng Nabi ngendika atadruna arba riba ya. Apakah kalian tahu riba yang paling berat? Ribanya riba, mbai riba. Apakah kalian itu tahu mbai riba? Mereka menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kita jelas tidak mungkin. Riba kita tahu, tapi arba riba itu apa? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jawabannya, fa inna arba riba indallah istihlalu irdim ri'in muslimin. Mbah riba yaitu menghalalkan harga diri manusia.